tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh didugaan yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Iya, aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian gak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, benar-benar dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini benar-benar pekerjaan kita ini di dunia entertain. Kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya itu kan karena makanya sekarang kan lagi ya lagi mulai panas lah ya gitu. Jadi ada aja berita-berita kayak gitu. Sempat redup, kini isu terkait pencucian uang kembali menyeret aktor sekaligus pengusaha, Raffi Ahmad. Ia pria yang dijuluki Sultan Andara itu diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifah Sutrisna. Dalam pengakuan yang diungkap oleh Hanifah, suami dari Nagita Slavina itu dituding telah menerima dana bernilai fantastis dari para terduga koruptor yang diinvestasikan dalam sejumlah gurita bisnisnya. Tidak cukup sampai di situ, Raffi Ahmad juga dituding memiliki ratusan rekening bank yang ia gunakan sebagai penada. Oleh karenanya, Hanifah Sutrisna pun mendesak agar KPK segera memeriksa aliran transaksi uang Raffi, termasuk dana yang masuk ke perusahaan miliknya. Mendapati namanya terus dilibatkan dalam kasus pencucian uang, Raffi Ahmad yang tak merasa melakukan hal itu, sontak membantah adanya berbagai tudingan dan mencoba untuk meluruskan bahwasannya berita tersebut tidaklah benar. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh didugaan. Jangan dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Iya, aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian gak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, benar-benar dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini benar-benar pekerjaan kita ini di dunia entertain. Dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, benar-benar support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Aku juga nggak patah semangat, meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga yang aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Yang pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali gak ada, aku ini percaya gak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik, dan juga ya aku gak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus, dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon. Ya ada yang suka, ada yang gak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans, aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti, kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu gak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini, ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur. Pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong kasih tahu ya ke semuanya bahwa itu tidak benar. Iya, makasih. Siapa bilang dia orang kaya lama? Baru aliran uang pertamanya bisa kami sebut inisialnya dari W kok. Nah, W ini baru keluar penjara kok. Jadi enggak seperti itu juga. Jadi umumnya uang yang baik itu perilaku orangnya baik, mekanismenya baik, terukur, pajaknya terbuka. Pajaknya kalau kita cek di Direktorat Jenderal Pajak terlihat dengan nyata. Itulah disebut dengan orang kaya yang benar. Lah kalau pajak cilik
kemudian mengaku kaya raya, kemudian mengaku orang lama yang kaya, mana catatan kakinya, mana catatan bahwa pajaknya itu rutin dan besar, supaya public figure atau bintang film atau selebriti atau apapun namanya tidak suka main di ranah itu. Kalau sangat mudah uang hitam digerakkan oleh public figure, sangat berbahaya perekonomian negara kita. Ya itu kan karena makanya sekarang kan lagi ya lagi mulai panas lah ya gitu. Jadi ada aja berita-berita kayak gitu. Kalau memang bersalah itu merusak, kalau enggak kan enggak merusak. Gitu aja. Sesaat sebelum kasus ini mencuat, nama Raffi Ahmad kala itu juga sempat disorot. Lantaran ia diduga terlibat dalam kasus pencucian uang bersama dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berpacu pada kedekatan yang sangat erat antara Raffi Ahmad dengan menantu dari Rafael Alun bernama Jeremy Emmanuel Santoso. Ditambah lagi, kabar tersebut semakin meluas setelah Indonesia Corruption Watch sempat melaporkan adanya aktris berinisial R yang diduga terlibat bersama para tersangka korupsi lainnya. Buntut dari laporan tersebut, Raffi Ahmad yang namanya terus dikait-kaitkan pun sempat mendapat panggilan dari KPK guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus pencucian uang tersebut. Ya, hari ini diundang sama teman-teman KPK dan juga Pranas PK ini strategi nasional pencegahan korupsi. Jadi kalau teman-teman wartawan ada yang mau nih yang tadi, ya silakan aja. Jadi kita sama-sama, mungkin aku di sini sebagai influencer, sebagai selebgram. Ini salah satu kan ya banyak masyarakat yang ya ini korupsi begini. Ya kita juga sebagai generasi muda jangan cuma mungkin berkuar-kuar aja, tapi ada yang bisa kita lakukan sedikit aja lebih baik sama-sama. Jadi pencegahan korupsi itu ya pastinya upaya pemerintah, ini juga salah satu upaya pemerintah terus. Ini kan lapor langsung ke presiden, dan kita juga sebagai masyarakat terus bisa memantau kok, bisa memantau semuanya. Kita juga bisa menyebarkan kalau ada suatu hal yang janggal. Capek gue, ada aja gosip-gosip gue. R itu siapa aja sih? R itu Irfan Hakim. Mana nih? Udah biasa gue digosipin, biasa teman ngetop aja gue. Siapa aja, silahkan aja dicek, gak ada apa-apa. Beredar berita viral, seolah-olah kasus pajak Rafael ada hubungan bisnis dengan sahabat saya Raffi Ahmad. Saya barusan telepon Raffi Ahmad, kata Raffi Ahmad dia tidak mengenal Rafael, tidak ada hubungan bisnis sama sekali. Jadi berita-berita viral yang inisial R seolah-olah punya joint bisnis dengan Rafael itu tidak benar, bukan Raffi Ahmad. Kami mendatangi KPK karena mengetahui pemberitaan di media nasional bahwa KPK telah menyentuh berbagai pihak, termasuk ada korporasi yang disebut itu Rans, gitu ya. Jadi kami menjadi surprise bahwa ternyata KPK itu mempunyai kinerja yang melompat luar biasa. Dan ini patut diapresiasi dan harus didorong, apalagi KPK telah menyebarkan sedari awal bagaimana netizen plus 62 untuk terlibat dalam persoalan Rafael Alun Trisambodo ini. Jadi kami mengapresiasi itu, menunjukkan dengan nyata sehingga harus hadir di KPK. Itu yang kami lakukan tadi. Kalau dari pemberitaan yang kita pantau, bahwa siapapun mereka akan sentuh. Termasuk kalau melihat dekatnya adalah salah satu manajemen di perusahaan itu adalah menantu dari Rafael. Kalau hitungan-hitungan kita, kajian kita, itu menjadi pintu paling kuat bagi KPK untuk mengeksplor korporasi itu nantinya. Baik arus kasnya, sumber pendanaan modalnya, bagaimana pembayaran pajaknya, mungkin ditemukan juga hal yang lebih kecil dari itu, seperti mungkin sistem penggajian karyawannya, bagaimana
sistem pembagian untungnya, lalu bagaimana mereka menjual produknya, apakah membayar pajak dan lain-lainnya. Dan ini yang kami lihat bahwa KPK sudah sampai pada level untuk mengendus, bahkan kalau kami pikir datanya sudah mereka miliki. Hitungan kami seperti itu. Kalau itu tentu kewenangan mereka ya, Bapak Ibu di KPK, tapi kalau dari sisi perspektif hukum, dan kalau kami lihat kajian dari model assessment terhadap kasus ini, sudah pasti ke arah situ ya. Nah, tinggal bagaimana penguatan, mungkin juga waktu ya, terhadap KPK, mereka memiliki waktu lebih, sehingga ekspornya lebih dalam, dan kami pikir akan lebih cepat. Hitung-hitungan kita, mereka akan memberikan porsi yang lebih besar, karena memang ini menjadi perhatian publik. Dan patut kita ketahui bahwa ini ada 51 kasus pajak besar di Indonesia yang sudah diindus mereka. Kami yakin mereka akan membuka, menyelidiki ini dengan sempurna untuk memberikan hadiah bagi bangsa ini, bahwa KPK itu sudah berbeda kinerjanya, modelnya dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Terlepas dari banyaknya tudingan miring yang menerpa Raffi Ahmad, tak pelak hal itu menimbulkan banyaknya persepsi yang diciptakan oleh halayak luas perihal kerja kerasnya yang membuahkan hasil. Dan dari situ pula, nama Raffi Ahmad kerap dinilai sebagai sosok pekerja keras hingga mampu memanfaatkan banyak peluang sampai menjadi miliarder dari berbagai bisnis yang ia kelola saat ini. Ini gue bukan fans Raffi Ahmad ya, tapi kalian tahu kan gimana orang yang kayak Raffi Ahmad itu tuh kerja, benar-benar tidur cuma 3 jam, bahkan 2 jam, masih aja dibikin berita kayak gini. Kenapa ya mereka nggak lihat tuh ada ustadz yang misalnya mendadak kaya, itu kan lebih mencurigakan. Terus kalau kayak owner skincare yang kayak baru 2 tahun gitu, itu ya walaupun masih masuk akal tapi lebih mencurigakan lah ya dibandingkan Raffi Ahmad. Ini Raffi Ahmad gitu loh, mana mungkin coba. Kalau dalam logika matematika gue ya, dia tuh masih masuk kalau dia mau punya uang tuh belasan miliar. Lah orang mertuanya aja tuh punya hotel. Kalian tahu kan Wyndham itu punya siapa? Kalian tahu kan keuntungan mereka tuh setiap hari berapa? Belum lagi dia sekali nge-MC itu M cuy. Entahlah, ini gak ngerti gue ini kalau bukan karena politik nih pasti gak akan mungkin nyeret-nyeret nama Raffi. Gue menjamin 100% kalau masalah itu acara sahur aja selama Raffi terjun dalam ini dia gak pernah ada sahur satu tahun pun absen loh. Jadi dari muda sampai dia punya anak juga acara sahur dia hantem terus. Sahur sama buka kebayang dong, sahur datang ke stasiun TV harus jam 12. Dia pulang acara malam dari jam 10, kebayang kan tidurnya gitu kan. Benar-benar kerja keras, jadi nggak ada tuh cucian uang, atau apa, tuh kerja setengah mati. Tapi kalau aku serius kan nggak percaya sih maksudnya kalau itu siapa? Inisial R itu Raffi itu. Emang katanya R Raffi itu dia? Nggak ada yang ngomong, cuman dari pencucian uang, nggak lah. Sama lah, ngambil lah ya maksudnya. Allah pribadi kayak gimana, gak percaya sih. Kalau berita sih dari dulu juga, berita mah ada aja ya. Mau itu di politik, mau itu di dunia hiburan, entertain. Even kalaupun kamu bukan siapa-siapa, ada orang yang gak suka, ada aja. Orang yang gak suka atau berita buruk, itu mah semuanya resiko. Kalau misalnya mulai dikenal orang, udah pasti juga ada resiko yang suka sama enggak gitu aja. Jadi itu mah ya di mana aja lah, bukan di politik. Tapi tahun-tahunnya. Terima kasih maknainya ya, tambah tua, tambah banyak umur, semoga tambah banyak bijaksana, banyak berkahnya, itu aja sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.